Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat ilahi, justeru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di hari yang indah ini. Tahniah kepada tuan-puan dan para hadirin atas kehadiran di dalam slot ini. Saya, Nur Sahirah binti Mat Rozi, merupakan pelajar PPISMP Pendidikan Khas IPG Campus Darul Aman akan bertindak sebagai fasilitator dalam slot ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, boleh taipkan di chat dan saya akan kumpulkan soalan anda untuk dijawab oleh panel pada 15 minit terakhir sesi. Bagi pihak program juga, saya mengalu-alukan penceramah kita yang kelima iaitu Puan Siti Suhaila dalam webinar perkongsian inovasi guru pendidikan khas peringkat kebangsaan yang bertugas di SMK Pendidikan Khas Setapak. Beliau telah menyumbang dalam bidang pendidikan khas dan telah dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2019. Sesi ini akan dibantu oleh seorang jurubahasa isyarat iaitu Puan Aida binti Zainul Azizdin. Hadirin yang saya kasihi sekalian, tanpa membuang masa, mari kita ikuti perkongsian webinar kita pada hari ini yang bertajuk Pendedahan Inovasi Mesra MBK Penglihatan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih adik moderator. Okey, minta maaf eh. Kita ada penceramah tambahan dekat sini. Time ni dia nak kacau. Okey, boleh kongsikan slide saya? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya akan kongsikan tentang pendedahan inovasi mesra MBK Penglihatan. Seperti montaj yang dipaparkan tadi, saya bukan setakat mendedahkan inovasi saya, tapi saya pun berkongsi inovasi-inovasi yang sahabat-sahabat guru di SMK Pendidikan Khas Setapak hasilkan supaya memberi idea kepada adik-adik di IPG dan cikgu-cikgu lain apa inovasi yang kita boleh buat untuk anak-anak MBK kita. Okay, so now kita cuba tengok. Okay, jadi ini adalah inovasi seperti dalam video tadi. Inilah inovasi yang akan saya kongsikan hari ini. Termasuklah ABM Science, ABM Pendidikan Islam, Sudut Perniagaan, PJK dan juga Textile Signage. Okay, inovasi yang akan saya terangkan secara terperinci adalah My Digital Eye Everywhere, MD, yang telah pun sebelum yang sedutan video yang saya kongsikan tadi yang telah pun dirakam oleh siaran TV, TV1. Okay, kemudian apa itu My Digital Eye Everywhere? Inilah dia. Dia sebenarnya simple je. Sebenarnya banyak je sekolah yang dah ada dah komputer yang sekarang ni kan ada sekolah yang setiap kelas ada TV. Okay, tapi macam sekolah lain untuk membuat sesi PDP yang lebih interaktif. Tapi untuk kami dia sebenarnya adalah sebagai suatu bahan yang boleh buat murid nampak dengan lebih jelas. Kalau perasan tengok ni, murid duduk betul-betul di hadapan TV. Sebabnya
Nanti saya akan ceritakanlah kenapa. Okey, dan saya sekarang ni saya nak bagi tahu apa itu MD ni? Apa itu My Digital Eye Everywhere ni? Sudut ni berada di bilik media, pusat sumber sekolah kami dan tengah-tengah tu adalah desktop touchscreen. Benda tu memang dah ada lama dah. Desktop touchscreen tu dah ada lama dekat library tu. Tapi saya ambil untuk letakkan di satu sudut ni. Kemudian saya sambungkan dengan dua TV. Kemudian saya setkan duplicate supaya paparan sama. Jadi apa yang saya contek dekat TV tengah tu, anak murid saya kiri kanan tu nampak. Okey. Dan juga MD ni juga termasuklah koleksi-koleksi video PDPC yang saya hasilkan yang sesuai dengan untuk MBK penglihatan lah. Maksudnya kan banyak video dekat YouTube tu, tapi tak semua video yang sesuai dengan murid kami, iaitu MBK penglihatan. Sebabnya dia perlukan tulisan yang lebih jelas, perlukan background warna hitam. Kemudian ada yang macam kalau yang untuk totally blind, kita perlu terangkan satu persatu apa yang ada di paparan. Okay, so kenapa wujudnya, macam mana boleh tercetusnya MD tu adalah isu dia adalah murid kami ni, MBK penglihatan ni dia tak nampak. Bila kita tulis dekat kelas, dia tak nampak apa tulisan dekat whiteboard. Walaupun ini dia dah duduk betul-betul dekat depan whiteboard, bukan duduk dekat belakang, lagilah tak nampak. Jadi untuk saya ajar matematik, kita nak tunjuk jalan kerja kan, lagilah susah macam mana kalau murid tak nampak kan. Ini kan pula itu whiteboard, ini kan pula kalau kita guna LCD dan projector, kan kabur selalunya, lagilah budak tak nampak. Jadi sampai bila student saya ni, takkanlah sebab diorang tak nampak, diorang akan tertinggal dengan video-video yang menarik, pembelajaran yang interaktif, yang kita guna LCD dan projector. Sekolah lain boleh, kenapa murid kita tak boleh? Tu yang saya fikirkan. Dan sebelum saya, ni contohlah, contoh penceramah. Bila penceramah, kita jemput penceramah luar datang, tapi tengok murid tak nampak pun sebenarnya, hakikatnya murid tak nampak walaupun jauh. Dan last-last penceramah terpaksa ambil, panggil murid ke depan guna whiteboard tu, ke depan supaya murid nampak apa benda. Okay, ni sebenarnya situasi sebenar dalam kelas kan. Sebenarnya okay, betapa murid ni sampai dah tak cukup tempat duduk, dah nak duduk dekat depan tu. Itu pun sebenarnya meja di sekolah kami ni meja yang khas. Meja khas macam ni dekat cikgu, meja separuh bulat. Supaya budak boleh tengok dekat depan lah. Bila kita gabung kelas, dia jadi sampai tak muat dah kat depan, sampai duduk atas meja. Nampak macam kurang sopan kan? Tapi dia punya effort nak belajar tu, sebab dia nak tengok, dia tak nampak. Sampai betul-betul depan whiteboard tu pun ada. Yang betul-betul depan whiteboard tu memang penglihatan dia makin teruk, memang tak nampak. Okey. Kemudian jadi apa alternatif yang saya buat? Mula-mula sekali saya gunakan mini whiteboard lah. Mini whiteboard ni pun sebenarnya whiteboard yang saya hadiahkan kat mereka. Selalunya budak-budak ni, kalau sekolah lain ramai yang lulus kan. Sekolah kami sebenarnya sebab atas faktor mata lah. Jadi nak lulus maths tu bukan perkara yang senang. Jadi selalunya setiap kali ujian, siapa yang lulus saya akan bagi hadiah. Kadang-kadang bagi makan, kadang-kadang salah satunya saya bagi whiteboard. Setiap orang dapat whiteboard. Okay, so yang ni saya menggunakan whiteboard diorang juga dan gunakan dalam kelas supaya whiteboard tu lebih dekat dan diorang lebih nampak. Tapi apa kekurangan dia adalah satu-satu masa dua orang je boleh nampak. Kita matematik, kita kena tunjukkan step satu per satu. Jadi contoh saya dah terangkan kat seorang ni, lepas tu saya kena padam balik, saya ulang balik step yang sama tunjuk kat seorang ni. Saya padam lagi, saya ulang lagi dekat seorang ni. So jadi nak sampaikan satu-satu pengajaran, satu-satu step tu ambil masa yang lama sebab saya kena ulang-ulang dan ulang. Okey, jadi sebab itulah saya, tu yang bagusnya sekolah kami, alhamdulillah persekitaran semuanya bagus dan sahabat-sahabat pentadbir semuanya bagus. Jadi saya tanya, termasuklah PPM dan FT, saya tanya FT kami, Cik Hairil tu macam mana kita nak buat supaya bila cikgu tulis satu tempat, semua tempat nampak serentak. Jadi itulah terciptalah MyD ni, sudut MD. Okey, jadi pertama sekali adalah untuk membantu MBK penglihatan kami ni lihat dengan lebih jelas masa sesi PDP. Kedua, untuk mengoptimumkan penggunaan masa PDP. Macam saya cakap tadi lah, kalau tak satu step kita nak tunjuk tu ambil masa yang lama sebab saya kena ulang-ulang-ulang sampai semua orang nampak dengan jelas. Tapi guna MD ni, saya tulis sekali je semua orang boleh nampak serentak. Jadi dalam satu sesi PDP tu kita boleh kongsi banyak benda, banyak jenis soalan. Okey, ketiga, menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan efektif. Macam saya,
Sebab tu saya sebenarnya tak banyak pun video ataupun gambar saya mengajar, sebab memang dalam kelas, oh, tak kisahlah kelas tu kelas budak pandai ke, kelas budak lemah ke, tapi memang kelas saya sebenarnya banyak student yang mengajar. Jadi bila ada laptop touchscreen, komputer touchscreen tu, budak-budak ni lagi excited nak mengajar, lagi berebut. Selalu kan kalau murid lemah ke, tengah-tengah hari ke, ngantuk kan, murid tak nak present. Okey, tapi bila kat sini, bila dah guna touchscreen tu, diorang berebut-rebut. Kemudian kita pun boleh tayangkan macam-macam video. So sekarang ni mereka dah tak tertinggal lah dengan dalam dunia IT, walaupun mereka tak nampak kalau guna LCD atau projector. Okey, kemudian menggalakkan murid mempelajari matematik di mana-mana sahaja di luar waktu PDP ni. Ini yang saya cakap, saya hasilkan koleksi video yang sesuai untuk mata mereka. Jadi selalunya saya sangat pentingkan untuk tarik minat diorang dululah. Kemudian lepas tu barulah diorang nak tengok video tu macam-macam, walau macam-macam bentuk lah. Okey, ni adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Okey, splitter. Splitter ni dia ada banyak jenis lah. Kami dah guna beberapa jenis splitter. Kalau yang untuk bajet peringkat pertama, mula-mula boleh je guna splitter RM20. Tapi kalau kita nak yang tahan lama, beli yang mahal sikit lah. Okey, so splitter ni dia akan pecahkan kita punya display tu kepada dua. Sebab tadi dua TV kan, so dua lah. Kalau kita nak splitter sampai empat lagi bagus. Sebenarnya saya lebih mengimpikan contohnya satu bilik tu ada, contohnya satu bilik tu ada, kalau kita nak untuk enam student, jadi satu bilik tu ada enam monitor, split ke enam murid ada. Jadi benda tu lagi bagus, ikut kesesuaian murid kita ada berapa orang. Okey, macam tadi pun sebenarnya boleh buat jugalah untuk dua orang, untuk empat orang, enam orang pun boleh juga. Okey, so kemudian kita ada PC, kita boleh guna PC kita sahaja. Kalau kita hanya ada PC yang tak ada touchscreen ataupun laptop tak ada touchscreen, kita boleh beli digital tab tu, Wacom, Huion yang kita boleh conteng-conteng. Okey, kemudian dan juga extra monitor. Monitor ni kalau kat rumah pun saya ambil monitor. Sebenarnya mana-mana sekolah ada banyak komputer-komputer lama yang rosak. Monitor tu kita boleh guna. Selalunya CPU yang rosak. Monitor tu kita boleh ambil, kemudian kita guna kabel HDMI ataupun kabel VGA, bergantung kepada jenis komputer, jenis monitor tu. Guna kabel ni sahaja. So yang lain tu kita guna yang terpakai sahaja. Cuma splitter dengan kabel je yang kita beli baru. Sebab ni kebetulan dekat sekolah ada dua TV yang tak digunakan. Jadi kita ambil TV tu dan sambunglah. Ni pun semua sumbangan. Kalau kita kan peruntukan selalu mana-mana sekolah susah kan. Jadi kita gunakan barang-barang yang dah ada. Okey, ni contohnya dekat bilik media ni sebenarnya dia ada bahagian meja, bengkuit, kursi. Selalunya bilik tayangan lah. Jadi ada projector. Tu ada ruangan projector, dan dekat belakang tu kita ambil sudut kecil sahaja untuk meja dan TV tu. Masa ni guru media dia adalah Cikgu Liana. Cikgu Liana memang sangat bagus lah. Dia cakap, Su cakap je apa yang Su perlukan lah. Nanti akak boleh merealisasikannya. So dia terus on lah. Itulah kita sangat memerlukan tim yang sangat supportive lah. Macam masa tu apa, KB pun sangat sportif, pengetua pun sangat sportif. Kita bagi tahu je apa yang kita nak untuk murid. Mereka sangat menyokong. Jadi sebab tu dah terhasil benda alah ni. Terhasil lah sudut ini. Okey. Jadi inilah contohnya bila kita nak ajar penjermaan. Jadi senang untuk kita melukis. Dan sudut ni bukan digunakan untuk saya sahaja. Alhamdulillah sekarang satu sekolah guna. Macam tu kan, video sejarah, sains, semualah semua. Tayangan apa-apa pun mereka guna je sudut dekat situ. Dekat bilik media kan siapa-siapa pun boleh akses. Jadi inilah yang selalunya kita gunakan lah. Tapi kalau ramai dekat belakang yang jauh sikit dengan TV tu, kita letak murid-murid yang totally blind. Kemudian yang dekat depan tu murid-murid yang low vision. Okay, cuma video tu bila cikgu-cikgu nak tayangkan video, cikgu-cikgu kami akan moderasikan video tu. Maksudnya kita akan, video yang kita nak tayangkan tu, kita tambahkan suara untuk terangkan supaya murid-murid yang totally blind boleh dengar dengan baik. Okey, kemudian ni contoh koleksi video. So maksudnya koleksi video-video yang saya hasilkan, saya masukkan dekat channel Telegram saya. Sekarang ni dalam 600 lebih subscriber. So itu bukannya murid lah, murid saya sendiri satu kelas 5 hingga 8 orang sahaja, tapi adalah guru-guru dari satu Malaysia, ibu bapa, murid-murid, dan juga channel YouTube saya. Macam ni kan, banyak video yang saya hasilkan, saya gunakan background hitam.
Sebab murid kami yang low vision ni dia lebih nampak dengan jelas kalau guna background warna hitam dan tulisan putih. Okey, dan juga tahun ni saya kurang sikit hasilkan video di YouTube. Saya guna medium TikTok sebab murid-murid sekarang ni dia kurang berminat video panjang-panjang. Tapi kalau video satu minit diorang okeylah. Diorang boleh tengok. Jadi sebab itulah saya banyak hasilkan di TikTok. Jadi itulah kita menggunakan pelbagai medium untuk dekati murid. Okey, apa impak inovasi ini? Ini contohnya masa murid tu ini sasaran saya adalah murid-murid yang rabun, murid-murid yang penglihatan terhad. Jadi bila diorang kebanyakan daripada mereka tengok 80% cakap sangat jelas, sedangkan sebelum tu 18% dia cakap yang jelas. Murid ni dia pelbagai tahap lah penglihatan dia. Okey. Kemudian berapa lama masa yang diperlukan? Sebelum macam saya cakap sebelum ni memang kalau pra tu sebelum tu hanya 25% je yang cakap bawah 5 hingga 10 minit. Tapi kalau 66.7% cakap sekarang ni masa dah lebih ringkas 5 hingga 10 minit. Jadi dalam satu kelas tu memang sangat jelas lah, banyak sangat benda yang kita boleh buat berbanding sebelum ni sangat lambat bila kita buat PDP lah. Dan peratus yang kata seronok, tengok 80% yang kata seronok dan juga sangat seronok. Jadi murid semua lebih excited. Jadi ini contoh peningkatan prestasi. Okey. Daripada 41, daripada 41 dapat 83. Ini ujian sebenar. 41 dapat 83, 49 dapat 86, daripada 44 dapat 70, peningkatan ketara. Memang macam murid saya memang selalunya sangat biasa, walaupun diorang ni kebanyakannya lemah matematik, tapi alhamdulillah ramai yang selalu dapat peningkatan yang ketara matematik. Contohnya ada yang daripada 9 ke 40. Macam ni lah kita dedahkan benda-benda yang diorang rasa excited. Walaupun sebenarnya saya tak pernah bagi soalan bocor kat diorang. Kalau bagi saya cakap macam ni lah. Okey, esok nanti ujian minggu depan masuk satu buku ni. Satu buku teks, satu buku rujukan. Saya cakap satu buku. Saya tak ada nak bagi tahu format apa benda yang keluar ke apa benda macam tu lah. Tapi alhamdulillah bila kita galakkan mereka mengajar guna benda-benda yang interaktif macam ni, impak dia sangat tinggi untuk mereka. Okey. So lanjutan daripada inovasi di bilik media ni, kami pun telah mendapat sumbangan ni usaha pentadbir. Kami pun dapat sumbangan interaktif touch panel yang diletakkan di bilik matematik. Okey. So jadi murid ni lagi lah excited, TV yang lagi besar yang boleh conteng terus dekat atas TV, dan TV ni pun apa yang dipaparkan di TV tu boleh keluar dekat monitor, boleh keluar dekat paparan yang sama tu, boleh keluar dekat tab. Kami pun baru je dapatkan tab, 2-3 tab, jadi nanti murid boleh belajar terus. Kemudian kami pun ada buat kiosk YouTube tu, kiosk di Dewan Makan. Jadi murid-murid, tak adalah cikgu buat video YouTube, murid-murid tak boleh akses. Murid-murid boleh pergi Dewan Makan untuk buka kiosk YouTube tu. Okay. Dan yang terbaru studio matematik untuk kita hasilkan lebih banyak lagi video. Jadi inilah antara lanjutan-lanjutannya lah akan datang. Kalau boleh sebenarnya kami nak mencari dana iPad. Siapakah penyumbang-penyumbang iPad supaya anak-anak murid kami ni sebenarnya iOS dia lebih sesuai untuk murid-murid yang totally blind, low vision, sebab dia ada banyak sangat function yang sangat sesuai untuk mereka. Jadi kami berharap kalaulah ada iPad lagi bagus. Semua murid kami boleh belajar dengan lebih baik lah. Itu yang saya nak terangkan tentang MD. Sekarang ni saya nak terangkan tentang inovasi-inovasi yang lain lah. Okay, so contohnya inovasi pengurusan yang saya ada buat. Okay, ini hanya untuk dedahkan sahaja. Okay, ERPH. Apa masalah dia? Ya, ini adalah sistem ERPH sekolah kami. Sebenarnya sekolah kami antara yang terlambat, antara yang terlewat melaksanakan ERPH, sebab selama ni kita orang rasa benda tu mustahil dan akan menyusahkan rakan-rakan OKU penglihatan kami. Sebab banyak sistem ERPH. Saya macam tengok tadi kan, saya diiktiraf oleh Microsoft, saya diiktiraf oleh Google. Saya explore semua benda sebab saya nak cari apa cara yang terbaik untuk bantu sahabat-sahabat saya, anak-anak murid saya. Jadi banyak sistem ERPH kat luar sana, tapi masalahnya bila kita tak nampak langsung,
dia nak access tu daripada satu button, satu button tu dia kena cari satu persatu. Jadi agak susah, sangat susah. Benda yang kita boleh buat 10 minit, benda yang kita boleh buat 5 minit boleh jadi 30 minit untuk rakan-rakan yang totally blind. Okay, jadi isu dia memang sukarlah untuk access sistem ERPH. Jadi apa yang kami buat, saya memilih untuk menggunakan Google Form, dokumen data studio dan juga dokumen studio dan juga Google Data Studio. Bila dah hantar, koleksi RPH tu akan keluar dekat paparan yang macam ni. Okay, jadi impak dia adalah sekarang ni guru OKU Penglihatan pun boleh hantar ERPH dengan mudah. Macam mana? Saya menggunakan Google Form lah. Nampak macam simplenya Google Form lah. Tapi benda ni lah yang mudahkan dia orang. Kalau kita guna yang lain-lain macam-macam tu, sukar untuk mereka akses. Jadi saya pun letak sikit je. Ada berapa soalan je? 4 soalan sahaja dan diorang boleh letak, diorang boleh attach RPH yang sesuai dengan template mereka masing-masing. So hanya dengan menggunakan 4 je lah, sekejap je mereka boleh hantar. Dan bila diorang hantar, akan sampai ke sistem yang tadi, Google Data Studio, kemudian akan auto-generate. Bila pentadbir dah semak, kami akan dapat balik email yang macam ni lah, laporan dan semakan daripada pentadbir. Ini cara yang saya rasa paling mudah untuk semualah, especially OKU Penglihatan. Okay, seterusnya sistem PDPR. Okay, sistem PDPR ni apa isu dia adalah pelibatan murid. Pelibatan murid semasa PDPR rendah, kemudian pelbagai data diminta daripada pelbagai pihak. Sekejap minta ni, sekejap minta ni. Setiap kali ada orang WhatsApp minta data macam-macam kan. Jadi agak pening di situ. Jadi kami pun guna kaedah yang sama macam ERPH, Google Form, Data Studio sebagai one stop center. Jadi sekarang ni semua orang akan tengok bila orang minta data je, kita akan bagi link ini, sistem PDPR ni. Dan impak dia, kehadiran murid dalam PDPR lebih meningkat dan konsisten, dan data dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Macam mana tu? Macam mana tu maksudnya? Okey, kita tengok ni. Ni contoh dia. Contoh dia macam tadi sebenarnya ada untuk semua tingkatan. Kemudian kita boleh tengoklah siapa yang sentiasa hadir, siapa yang tak hadir kan, dan kita tahu pun sebab bila cikgu isi Google Form ada sebab dia kan. Kita boleh tahu sebab apa dia kat situ, sebab tak sihat ke, berada di luar ke, tak ada internet ke. Okey, jadi nanti guru counseling pun akan tengok siapa yang selalu tak hadir, kita akan contact apa masalah dia. Ada yang sampai kita buat lawatan caknah jauh dekat Perlis ke, bagi handphone, bagi dana. Ada, so sampai macam tu sekali. Macam mana kita nak pantau. Jadi guru kelas pun akan screenshot, akan hantar dekat grup yang adik ibu bapa supaya dia tahu, oh kehadiran anak-anak ni dicatat. Jadi dia, bila dia nampak anak dia hadir, bila yang tak hadir dia lebih peka lah dengan kehadiran anak-anak dia dalam PDPR. Dan alhamdulillah memang walaupun murid kami sikit, tapi sangat konsisten kehadiran murid dalam PDPR lah. Okey. Kemudian tiap-tiap minggu pun penyelaras tingkatan akan cari siapa yang dapat 100% hadir dalam minggu tu. Kan ni semua subjek masuk dalam sistem ni. Jadi kita tengok siapa yang 100% dan kita akan bagi anugerah, ada PDPR Warrior mingguan, bulanan. Jadi alhamdulillah kami tiada masalah kehadiran yang kritikal. Okey, seterusnya graf. Yang graf ni, isu dia adalah murid tak nampak jelas garis graf yang halus. Okey, tadi saya tunjukkan whiteboard. Sedangkan dekat whiteboard pun diorang tak nampak, ni kan pula garis graf yang halus. Ni contoh murid saya yang dapat, yang kritikal nak lukis graf, nak katakan sebenarnya murid ni banyak tahap dia. Tapi bila yang tahap teruk macam ni, kita nak menangis tengok diorang lukis graf. Betapa diorang berusaha nak lukis graf tu dengan menggigil, pegang pembaris, pegang pensel. Agak sukar diorang nak betul-betul berapa kali padam sebab mesti sengit. Sebab itulah bila peperiksaan je, saya berharap sangat pemeriksa tu tolonglah mempertimbangkan murid-murid kami ni yang memang bila nak lukis memang akan sengit, akan tak cantik lah. Sebab mereka sangat terhad. Okey, jadi apa yang saya buat bila dalam kelas ni nampak budak-budak ni macam tu, jadi apa yang saya buat, saya pun lukis graf. Saya guna marker pen. Sebab kita nak objektif kita mereka tahu apa konsep graf, apa skala dia, macam mana nak plotkan graf. Jadi saya lukis guna marker pen biar dia nampak jelas dan dia dapat hasilkan graf sama macam murid lain. Dan inisiatif saya lepas tu, saya guna Excel, tarik form apa
kotak-kotak dia tu rapat-rapat sampailah saya berjaya menghasilkan yang gambar kanan sekali itulah yang saya cetak sendiri supaya dia lebih garis dia lebih besar, lebih tebal. Sebab itulah kita ni kalau boleh belajarlah, explore, explore dan explore. Tak semestinya, kenapa saya ajar matematik tapi saya banyak explore tentang IT padahal saya bukan cikgu sains komputer. Sebab saya sentiasa nak cari cara yang terbaik, yang mana yang boleh bantu anak-anak MBK kita ni lah. Okay, itu dah habis dah. Itu antara perkongsian. Sebenarnya dia galakkan kongsi satu inovasi je, tapi saya jenis suka kongsikan semua sebab saya ni bukannya nak jual inovasi saya ke apa, tapi saya nak saya kalau boleh nak bagi inspirasi dan idea dekat cikgu-cikgu, adik-adik APG yang banyak benda kita boleh hasilkan untuk anak-anak MBK kita lah. Okay, jadi ya betul. Okay, jadi ini Cikgu Atika, Cikgu Izzatul dengan Cikgu Intan, Inovasi Firm Suite Roda Kita Head. Okay, apa isu dia? Macam mana diorang boleh hasilkan Roda Kita Head tu? Adalah isu dia gambar raja daripada buku teks Braille tu dia kecil sangat. Kemudian dia padat. Bayangkanlah murid nak raba kan. Diorang tak nampak, diorang kena raba. Kemudian diorang tak tahu. Kitaran tu diorang tak faham sangat hanya dengan gambar raja kecil dan tak mereka tak faham sangat kitaran tu. Jadi untuk dari tercetuslah mereka buat roda ni. Jadi kalau nampak kan macam tapai ada bulat bulat warna merun tu, sebenarnya kita boleh putar. Putar jadi murid fokus. Satu-satu masa dia tengok satu kitaran saja, dia raba dulu. Barulah kita putar roda tu tengok kitaran seterusnya. Jadi gambar raja tu lebih jelas, lebih interaktif. Jadi senanglah, mereka lebih faham apa kitaran seterusnya, apa kitaran seterusnya. Ni macam murid kami ni dia albino. Dia cakap gambar raja timbul cantik, mudah nak faham. Alhamdulillah lah, saya rasa cikgu sains, tim cikgu sains yang antara cikgu yang paling rajin dekat sekolah sebenarnya. Diorang buat gambar raja pun sangat cantik, sangat rajin. Alhamdulillah. Okay, so yang ini contohnya inovasi daripada Puan Pengetua kami sendiri, Puan Hajar Zaidah dan juga Cikgu Karim. Ni Cikgu Karim ni sangat rajin lah. Kalau cuti-cuti pun memang dia kerja dia kat sekolah je. Segala muru-muru kat sekolah semua dia lah yang paling rajin sekali buat. Okay, jadi apa isu dia kat sini? MBK penglihatan suka mengecam kedudukan bilik khas dan kelas. Okay, jadi macam biasa budak-budak ni kan tak nampak. Jadi macam mana diorang nak tahu kelas apa, kelas apa? Jadi kadang-kadang diorang terlajak terpergi kelas lain. Kadang-kadang kalau ada orang dia tanyalah, ini kelas apa? Tersalah masuk kelas pun ada, terlanggar pintu besi pun ada. Macam-macam gaya. Okey, jadi macam mana kita nak memudahkan mereka supaya mereka tahu kelas apa kan? Sebabnya signboard kelas dekat atas sekali kan, yang tulis kelas atas sekali. Jadi yang paling mudah adalah kita buat textile signage. Macam ni lah. Cikgu Karim ni dia buat apa? Guna simen. Tapi ni bukan kerja Cikgu Karim dengan pengetua sahaja. Siapa yang buat? Guru-guru kelas, guru-guru bilik khas. Benda ni semua takkan terjadi dengan kerja seorang. Tu Puan Pengetua selalu pesan. Kita kena teamwork. Teamwork dan teamwork lah. Alhamdulillah. Sekarang ni semua orang teamwork. Macam ni dia contohnya tingkatan satu kita buat tema dia serangga. Tingkatan dua contoh tema dia adalah haiwan. Dia ikut. Dia ada tema-tema dia. Haiwan laut apa. Jadi murid tahu dia orang berada di tingkatan berapa. Okey, bilik muzik kita dah terang-terang nampak kan. Yang kaki tu bilik refleksologi. Okey. Jadi impak dia murid lebih mudah mengecam kedudukan bilik khas. Jadi tak payahlah kalau tak ada orang pun dia orang dah tahu. Dia orang raba dah tahu dah kat mana. Oh, belum sampai kelas aku lagi. Pergi lagi dekat sebelah. Okey. Ni contohnya dia guna benda yang sama untuk hasilkan yang tadi. Ni adalah anak murid kami Anissa. Kalau tadi saya cakap Cikgu Karim tu yang paling mudah. Cikgu Karim tu yang paling selalu cap mural kat sekolah tu. Ni Anissa ni lah pun sama juga. Ni adalah murid kami. Tapi ya Allah dia sangat kreatif, sangat kreatif. Dia buat pun sangat cantik. Pun banyak juga mural di sekolah yang dia buat lah. Okay, ni contoh carta, ni contoh seni acar timbul yang dia buat dengan bimbingan Cikgu Karim. Dahsyat Cikgu Karim berjaya melatih anak murid kita. Jadi bila dia dah kat luar nanti dia dah boleh pasarkan sendiri dah. Macam mana ini pun Cikgu Karim dia guna macam-macam cara. Mula-mula kalau kita guna simen ke tanah liat dia jadi susah nak ukir. Jadi Cikgu Karim ni dia guna simen yang buat orang buat rumah mewah-mewah dekat bumbung tu, dekat shilling tu yang cantik-cantik kan corak-corak dia. Yang itu supaya senang ukir.
Kemudian dia jemurkan, nak siapkan yang ambil masa dalam 4-5 hari lah. Okay, jadi tengok NGO beli benda ni, NGO beli kemudian hadiahkan cenderamata dekat macam kita nampak lah kan Menteri Agama. So hadiahkan cenderamata ni lah untuk ni. Jadi benda ni dengan kemahiran yang ada ni boleh membantu mereka di masa akan datang. InsyaAllah nanti kita akan lahirkan lebih ramai lagi murid seperti Anisah. Okay, macam mana proses dia orang buat? Tengok ni, dia guna ukir. Yang bawah tu adalah dia guna ukir manual. Yang atas tu dia guna ukir yang guna mesin. Yang guna mesin. Dia ada yang cordless dan juga ada yang ada wire lah. Tak mahal pun. Semuanya ada di Shopee. Okay, kemudian dia guna spray. Nak bagi berkilat-kilat tu, dia guna spray nombor satu. Spray kosong. Dia tak ada warna. Bagi dia berkilat, bagi dia tahan lama lah. Okay. So selain daripada tu, Cikgu Karim pun ada juga buat inovasi Tabata. Okay, macam mana dia buat? Dia masalah dia, MBK penglihatan yang tak nampak langsung ni, dia susah nak ikut kan kalau kadang-kadang orang ingat, tak nampak ni boleh ke bersenam kan? Boleh ke exercise? Boleh ke senam aerobik? Sebenarnya boleh. Diorang boleh. Sekolah kita orang memang selalu memang akan buat senam aerobik. Murid-murid ni dah dilatih dah. Cikgu-cikgu PJK hebat kita orang ni. Kami ada dua orang coach negara goalball lah dekat sekolah kami. Jadi macam mana mereka mampu senang aerobik masa PJK, cikgu-cikgu PJK ni dah latih. Okay, gerak macam ni, gerak macam ni. Dia ada nama-nama khas lah untuk gerakan tu. Okay, tapi masalah dia adalah lagu-lagu senam aerobik, lagu-lagu yang ada di pasaran selalunya lagu dia laju. Jadi budak-budak ni dia dah lah tak nampak nak bayang gerakan macam mana lagi kan. Jadi tak ternampak benda tu. Agak susah lah. Jadi Cikgu Karim dia cakap Tabata ni dia ada tempo yang sesuai. Dia ada tempo yang tidak terlalu laju, kemudian dia ada tempo rehat. Jadi setiap tempo-tempo tu kita boleh buat gerakan-gerakan. Jadi murid ni boleh ikut tempo Tabata. Jadi guna Tabata tu lah dia melatih murid-murid goalball, atlet-atlet negara. Guna Tabata tu lah dia melatih budak jogging macam yang gambar dekat atas ni, gambar SK Tuaran. Okay, so melalui ni macam bila ada muzik je murid akan berjogging. Bila muzik tu tempo rehat dia akan slow lah, dia akan berjalan lah. Itu apa yang dia buat lah. Jadi impak dia sekarang ni MBK Penglihatan pun mampu melaksanakan aktiviti gerakan kecergasan dengan mudah dan lancar. Yang ramai orang tak sangka, dia orang ingat yang kalau tak nampak je tak boleh join. Okay. So ini adalah inovasi daripada Ustaz Amin dan dengan kerjasama Panitia Pendidikan Islam Sekolah kami. Okay, Ustaz Amin ni sebenarnya sangat kreatif lah. Dia punya inovasi tu, ya Allah, banyak sangat. So saya kongsikan salah satu. Sebab inovasi dia semua kreatif sangat. Okay, isu dia MBK Penglihatan ni dia suka nak ingat dan kuasai ejaan dan huruf jawi. Okay, kita kan sebenarnya kod braille ni dia matematik lain, sains matematik lain, muzik lain, bahasa Arab lain. Jadi murid ni diorang nak bahasa Inggeris lain. Jadi murid ni nak ingat semua susah. Jadi jawi ni pun antara yang diorang susah nak ingat. Okay, jadi macam mana dia nak buat? Dia buat ni macam lebih kurang pertandingan, lebih kurang permainan sahiba. Dia guna kotak telur, lepas tu murid-murid cari benda dalam balang tu dan dia susun. Dekat bola tu dia dah label guna tulisan biasa, lam, nun, tulisan huruf-huruf jawi, kemudian dia tampal sekali kod braille. Jadi murid akan raba lah dekat balang tu, tengok ni nombor apa, dan dia akan cipta. Dia akan buat perkataan. Memang jadi sambil-sambil dia duk pilih-pilih bola, raba, fikir perkataan berulang-ulang tu, pengulangan tu pun sambil-sambil tu dia dah mahir dah jawi. Okay, jadi impak dia murid mudah mengingati huruf dan ejaan jawi dengan kaedah gamifikasi dan juga pengulangan. Memang terbaiklah. Okay, jadi yang ini, ini adalah satu sudut perniagaan dekat koperasi. Dia duduk dia dekat sebelah koperasi sekolah kami, tempat yang murid selalu rehat, makan, selalu diorang makan lepak-lepak gitu je kan. Tapi Alhamdulillah dengan usaha Cikgu Nur Azwani, Cikgu Perniagaan, jadi kita dah pasang meja dekat situ untuk murid berehat sambil sambil scan-scan video. So dekat sini isu dia MBK Penglihatan ni kadang-kadang diorang ni ada banyak-banyak kategori. Kadang diorang baca banyak-banyak sikit sakit mata, raba mata berair, mata kering kan. Kadang-kadang yang raba braille tu terlebih raba je tertidur mengantuk.
Jadi Cikgu Azwani ni sangat sangat rajin, lagi rajin daripada saya menghasilkan video. Cikgu Azwani ni rajin hasilkan video-video perniagaan. Jadi banyaklah video dia. Jadi dekat meja tu dia guna epoxy lah macam air kan. Tajuk dia Nuju Empat Belalang. Macam Empat Belalang tengok maklumat dalam mangkuk air, yang ni murid tengok maklumat dekat dekat meja tu. Jadi dia rabun. Jadi dia murid akan scan, kemudian dia dengarlah video. Bila dia dengar video, dia akan lebih menariklah. Jadi sangat banyaklah. Sangat banyak. Macam Cikgu Azwani ni pun dia ada hasilkan video kerjasama dengan cikgu muzik kami, Cikgu Ahmad Afzan tu hasilkan lagu-lagu perniagaan yang dicipta sendiri oleh Cikgu Ahmad Afzan. Jadi murid-murid ni lebih senang nak ingat fakta-fakta. So dekat sini lah, dekat Nuju Empat Belalang ni lah yang dia akan scan QR code untuk hasilkan video. Dan alhamdulillah lah murid pun lebih rajin lah. Kalau harapkan buku je diorang memang tak lah. Okay, jadi itu antara yang saya nak kongsikan. Dan akhir sekali, kunci kejayaan guru adalah pasukan pentadbir dan rakan sekerja yang sentiasa menyokong. Itulah saya cakap, Alhamdulillah dapat rakan sekerja yang baik pun sangat-sangat rezekilah. Saya cakap, memang saya cakap tahun ni, sekarang ni pentadbir kami semuanya memang tip top, sangat menyokong. Sebab itulah kami ada hasil-hasil inovasi yang sangat terbaik ni lah. Dan juga penguat semangat kami dalam buat inovasi adalah murid kita sendiri yang memerlukan kita. Saya cakap terang-terang kan, sebab itulah saya tak ada pun medal ke sijil ke yang saya nak paparkan dalam inovasi ni sebenarnya. Tapi kenapa saya buat inovasi ni? Sebabnya adalah murid. Sebab saya tahu kita semua buat inovasi sebab murid lah. Kita tahu apa yang murid kita perlukan untuk kita. Kalau hanya sekadar kita dan buku teks tanpa ada sebarang inovasi, murid kita akan lemau lah. Jadi bila kita semua kreatif menghasilkan inovasi, insyaAllah demi kejayaan murid-murid khas kita ni, kita nak masa depan mereka lah lebih cerah. Dan terima kasih kepada semua warga SMK Pendidikan Khas Setapak yang sangat terbaik. Dan juga yang macam saya cakap tadi lah, persekitaran yang baik juga adalah rezeki yang tiada galang ganti. Itu saja daripada saya, moderator. Kalau ada sebarang persoalan boleh bagi tahu lah. Sebab sebelum lepas ni kita ada sesi Q&A. Okay. Betul, teamwork yang sangat baik. Sebenarnya pengetua saya selalu sangat pesan, Su jangan buat kerja seorang-seorang, teamwork. Sebab masalah saya adalah saya takut nak minta tolong orang lain lah. Saya kalau nak buat apa-apa, saya kalau boleh buat seorang lah. Sebabnya saya sebesalah. Sebab saya tahu semua orang sibuk, sebesalah nak kacau orang lain kan. Tapi alhamdulillah lah, sebab bos saya ni, pengetua saya dia sangat sangat menggalakkan kita buat teamwork. Alhamdulillah sekarang ni semua orang semangat. Daripada sekolah kami dulu tak tahu pun tentang inovasi, sekarang ni semua berteruja, masing-masing ada inovasi masing-masing. Yeah. Okay, saya baru nak men-scroll komen. Jadi saya ingin meminta Puan. Yeah? Tiada soalan yang diajukan. Okay. Saya sangat kagum dengan semangat dan kreativiti Puan dalam inovasi yang dihasilkan yang telah berjaya menyalahkan bakat dan kemahiran murid berkeperluan khas. Saya sebagai guru pelatih yang masih baru sangat terinspirasi dengan semangat Puan. Tanpa melengahkan masa. Oh, Puan, di sini ada satu soalan. Okay, macam mana nak guna inovasi MD jika melibatkan lebih ramai murid? Adakah kita boleh mirror ke laptop atau tab murid-murid? Okay, so sebab itulah dekat sini sebenarnya sekarang ni ada banyak je aplikasi-aplikasi, sama ada kita nak guna StreamYard ke, sama ada kita sekarang ni Google Meet, ada guna
apa LexView. So banyak sangat aplikasi yang kita boleh mirror lah sekarang. Cuma isu dia sekarang ni kami tengah cuba untuk mendapatkan wifi yang lebih laju supaya lebih ramai yang dapat. Macam yang saya cakap tadi, sebenarnya yang paling efektif adalah, macam saya pernah pergi sekolah mana, yang paling efektif adalah kalau kita ada 20 orang murid lah. Contohlah kalau kita ada 10 orang murid, satu bilik tu ada 10 monitor. Dan ada splitter yang boleh membahagikan kita punya paparan tu kepada 10 monitor tu. Jadi semua orang dapat, lebih ramai. So sebenarnya yang itu yang paling efektif lah. Jadi apa yang kami buat sekarang ni dekat sekolah, yang MD tu kita cuma tambah baris je yang dekat belakang kalau ramai. Sebab murid kami pun selalunya 5 hingga 8 orang saja. Bagaimana penerimaan murid semasa menggunakan inovasi guru-guru ini? Adakah mereka senang? Ya, alhamdulillah, macam yang saya cakap tadi lah, macam bila guna MD tu memang diorang lebih excited lah. Semua berebut-rebut nak ajak, berebut sampai saya cakap dah. Sebab semua nak sibuk nak conteng. Cikgu kejap, kadang kita tengah ngajar dia pun sibuk nak conteng. Dia excited lah, macam Celik Jawi tu pun kan. Jadi diorang macam permainan, diorang suka game-game. Lepas tu kalau yang macam kaligrafi tadi kan, yang Cikgu Karim buat simen tu, jadi itu pun memang sangat lah kemahiran budak tu. Mereka lebih minat. Okay, insyaAllah boleh cipta inovasi pembelajaran. Betul, sebenarnya inovasi ni sebenarnya bila kita nak buat tu untuk anak-anak murid kita. Especially mereka khas, ke mana masa depan mereka? Macam mana kita nak permudahkan cara nak mengajar mereka? Itu je lah sebenarnya inovasi-inovasi ni semua tercetus bila kita fikir apa cara yang boleh memudahkan mereka. Itu sebenarnya, bukannya. Kadang-kadang orang salah faham, orang ingat inovasi ni kita kena cipta sesuatu benda baru yang tak pernah wujud dekat dunia ni. Contoh, itu kita bukannya di dalam bidang itu. Macam kita ni, kita di dalam bidang pendidikan. Jadi dalam bidang pendidikan, jadi fungsi utama kita nak buat inovasi tu adalah untuk memudahkan murid. Itu yang utama sekali. Bagaimanakah langkah pertama jika murid itu tak pernah guna braille? Okay. So, okay, saya pun tak pernah guna braille sebelum ni lah. Sebelum saya ke sekolah ni, sebenarnya saya bukan option pendidikan khas. Sama macam Cikgu Steph sebelum ni, Cikgu. Saya memang tak ada option. Apa yang saya buat mula-mula, kena belajar lah. Sama juga sebenarnya yang belajar braille ni semua di sekolah rendah. Tapi, bila dia orang dah di sekolah menengah, ada juga kadang-kadang macam murid kami yang kena mercun, kadang-kadang tiba-tiba sakit kan, tiba-tiba saraf dia tiba-tiba jadi tak nampak. Apa yang langkah pertama yang bila murid ni tak pernah guna braille, kita akan ajar daripada asas lah. Kita akan ajar kod-kod braille, macam mana nak guna braille tu. Kita akan ajar, tapi dia kena ambil kelas di luar pula. Maksudnya di luar waktu PDP. Jadi ada je murid yang dekat tempat baru nak belajar ikut inisiatif tu. Jika komputer atau splitter bermasalah, ada plan B ke untuk teruskan PDP? Adakah guna kaedah lama sebelum ini, terang dan ulang? Ya, betul. So kadang-kadang kan memang ada masalah pun. Masalah tu memang biasa kan. Okay, jadi bila ada masalah, kita guna macam cara lama tu lah. Ulang-ulang dan ulang lah. Itulah yang kita boleh buat. Tapi memang murid-murid pun memang kita sentiasa ada mini whiteboard tu. Kalau kelas saya lah, selalunya memang kita spare mini whiteboard tu supaya murid-murid ni boleh, sebab bila bilik media tu kan digunakan oleh semua orang. Jadi bila bilik tu ada orang lain yang booking, jadi kita guna kelas, buat kelas macam biasalah. Tapi sebelum PKP hari tu, sejak PKP, murid form 5, murid tingkatan 5 boleh bawa handset. Bila boleh bawa handset, benda tu sangat memudahkan. Contohlah kan, murid saya ada 5 orang. Dalam 5 orang tu, saya boleh ajar 5 topik contoh. Sebab setiap murid ni dia lain tahap. Ada murid yang dia lemah lagi statistik. Jadi saya suruh dia study statistik. Buat modul statistik, tengok video statistik. Video tu saya juga. Tapi seorang ni buat pelan dongak akan pula. Seorang ni buat pelan ni pula. 5 orang, 5 subjek. Diorang boleh tengok video tu. Ataupun saya terangkan. Kan kita ada whiteboard apa semua kan. Kalau dekat handset sekarang ni canggih. Sebab tu saya sangat suka belajar teknologi. Yang mana yang lebih memudahkan anak-anak murid kita. InsyaAllah, terima kasih Cikgu Anne.
Cikgu M pun memang power. Okay, betul. Okay, terima kasih. Itulah. Ada apa-apa lagi? Saya rasa soalan ditujukan cuma itu sahaja. Maaf Puan, boleh tak Puan berkongsi sedikit kata-kata perangsang kepada guru pendidikan khas di luar sana? Okey, kata-kata perangsang guru-guru pendidikan khas, sebenarnya kan banyak yang guru-guru pendidikan khas ni berkecil hati. Sebabnya kadang-kadang ada orang cakap, guru pendidikan khas ni alah guru pendidikan khas je. Saya sendiri pun pernah je macam bila saya pergi micro teaching dengan guru-guru aliran perdana, ada orang cakap, tak sangka guru pendidikan khas pada yang mengajar. Saya macam be like, okay fine. So sebab orang tak tahu pendidikan khas tu macam mana. Saya sendiri pun daripada sekolah normal masa di Sabah dulu, bila saya dapat surat pergi ke pendidikan khas, saya pun masih berfikir nak terima ke tak. So saya tak tahu pendidikan khas tu macam mana. Tapi bila saya tahu, okay, belajar macam sekolah saya sekarang belajar sekolah yang sama. Cuma mereka tak nampak je. Tapi bila saya dah masuk sekolah ni, saya rasa macam kalau sekolah ni kekal dekat sini, saya rasa macam sampai pencen lah dekat sini. Macam itulah, tak ada tak ada rasa nak pindah sebab saya dah selesa dengan anak-anak ni. Jadi pada saya, cikgu-cikgu pendidikan khas kuatkan semangat. Memang anak-anak murid kita ni perlukan lebih lagi. Contoh macam saya, kalau saya mencari kepuasan mengajar, of course lah saya berada di aliran perdana yang memang saya ajar je mereka boleh dapat terus. Tapi kenapa saya masih kekal dekat pendidikan khas? Sebab mereka lebih memerlukan kita. Jadi kita perlu lebih kreatif lah untuk macam mana mereka pun ada hak nak belajar. Macam murid saya, mereka cuma tak nampak sahaja. Mereka ada hak nak belajar. Dan macam mana kita nak bagi hak yang sama dekat anak-anak murid kita. Jadi tapi tolonglah jangan kita terima je dengan keadaan anak murid kita. Anak murid aku tak nampak, tak payahlah buat anak murid aku tak boleh macam ni, tak payahlah buang masa je belajar mengajar bersungguh-sungguh. Tapi itulah, effort kita ni lah yang untuk memberi kejayaan ke anak-anak murid kita. Kalau tengoklah macam mana saya hasilkan video, macam mana saya bekerja keras buat live lah itulah inilah. Macam mana nak cakap, orang pun terkejut kalau nak tahu sebenarnya murid saya hanya 6 orang sahaja. Punya gigih saya hasilkan video banyak-banyak kat TikTok, video kat YouTube. Punyalah gigih buat IG live, tapi hakikatnya murid saya yang saya nak ajar SPM, calon SPM tahun ni hanya 6 orang sahaja. Tapi kegigihan tu macam 600 orang. Jadi itulah cakap. Jangan putus semangat dengan anak murid kita. Kita sentiasa cuba yang terbaik dan tolonglah cuba sedaya upaya berikan yang terbaik untuk mereka sebab kita nak mereka lebih berjaya di masa akan datang. Ya. Boleh saya jawab soalan Cikgu Syahira? Betul, cikgu-cikgu MBK kena ada banyak inisiatif dan berinovatif. Betul. Itulah. Untuk merekodkan bahan inovasi, adakah perlu kepada borang atau format merekod bahan dihasilkan? Okey, sebenarnya ada je format yang EPRD keluarkan, ada macam-macam format lah sebenarnya. Macam-macam orang, macam-macam jenis format. Kalau kadang-kadang kan kita pergi pertandingan inovasi pun, pertandingan inovasi ni format macam ni, pertandingan inovasi ni format macam ni, sama juga dengan kajian tindakan, macam-macam format. Tapi janji kita kena tahulah, kita kena record lah gambar-gambar kita, apa gambar-gambar yang berkaitan, dan kita kena tahulah apa point dia. Point dia tu yang penting. Kita kena ada isu dia, kita kena ada impak dia, ada perjalanan dia, semua tu lah. Semua benda tu kita kena ada. Tengok je contoh-contoh yang ada dekat luar tu, tapi ke mana kita nak pergi tu yang kita akan selaraskan dengan format penganjur. Betul, murid 6 orang tapi 6 keperluan, effort guru kali 10. Betul tu Puan Pengetua. Betul, kadang-kadang yalah lain murid lain. Tu yang saya cakap, kalau saya mengajar dekat kelas, saya tak menggunakan satu set. Saya akan menggunakan sampai ke 10 set dan lain murid lain yang buat. Walaupun satu set, kejap murid ni buat soalan ni, kejap murid ni buat soalan ni. So antaranya saya banyak buat, sebenarnya sekarang ni saya tengah nak explore apa cara yang terbaik aktiviti-aktiviti hands on STEM untuk anak-anak MBK. Supaya mereka tak tertinggal. Itulah saya nak fokuskan hands on STEM, kemudian benda-benda digital supaya anak-anak saya ni, anak-anak MBK kita ni tak tertinggal. Menggunakan NVDA untuk Google Meet. Jadi kemahiran komputer penting. Ya, sungguh Cikgu Yap.
Betul. Saya cakap kalau sekolah normal, kalau sekolah normal banyak sangat isu. Kadang-kadang alah tak boleh guna Google Meet lah, itulah inilah. Saya cakap murid saya dekat sekolah saya ni semuanya buta, rabun, penglihatan terhad. Dan cikgu yang handle pun, cikgu kami ni ada 4 orang yang cikgu tak nampak langsung. Tapi cikgu tu boleh handle Google Meet. Buta buta maaf, sepenuhnya. Ya, ya. Yeah. Maaf yeah, minta lah. Boleh, tetapi... boleh. Silakan. Tetapi kita berada di ujung rancangan. Yes, betul. Okay. Last satu minit je. Dekat video cikgu tu YouTube ada. Dekat YouTube, IG ke TikTok ke semua menggunakan Cikgu Siti Suhaila. Cuba yang tadi tu saya cuba nak tekankan yang cikgu buta pun boleh menghandle Google Meet kepada murid buta. Jadi IT tu sangat penting. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada panel kita iaitu Puan Siti Suhaila yang telah menjawab soalan dan juga memberikan kata-kata perangsang yang telah dikemukakan sebentar tadi. Saya mewakili ahli jawatankuasa program ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan di atas kesudian beliau berkongsi ilmu bersama kita pada hari ini. Sesi ini akan ditamatkan bagi memberi laluan kepada slot yang seterusnya. Mohon semua peserta terus setia bersama kami untuk sesi perkongsian yang seterusnya iaitu panel ke-6. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami untuk mengikuti perkongsian oleh Cikgu Ruwaidah Rahmat yang bertajuk Speed Nilam dan E-Resume Bomber. Peserta akan diberi masa 2 minit untuk scan QR code.